Nah, kali ini kita mau ngecat bagian knalpot motor ya. Biasanya bagian ini yang paling merepotkan. Biasanya ini selalu kalah, catnya selalu kalah karena knalpotnya panas. Nah, kali ini kita mau coba cat menggunakan cat ini. Katanya sih bisa tahan panas sampai tuh, bisa tahan panas sampai 500 derajat. Ya, bisa tahan panas sampai 500 derajat. Tapi ya begitupun ya kita cobalah dulu kan, biar bener nggak sih katanya. Kemarin belian di S Hardware. Halo. Halo. Apain adik? Heat resistant paint. Buatan katanya buatan Amerika. Cat ini berguna sebagai cat dasar ya. Dia nantinya akan melapisi permukaan besi sebelum dilakukan pengecatan. Oke, sekarang kita mau coba. Lagi ngapain kakak? Bersih-bersih. Si adik juga. Halo. Halo. Ini dia yang mau kita cat. Jadi nanti ini kita buka dulu, kita gosok, baru dicat ya. Pakai cat ini. Nah, ini nah, sudah dilepas. Kita mau gosok ini dulu bersih, baru kita cat. Halo, udah siap cucinya? Iya, kayaknya udah dijemur. Oh, udah dijemur, mana dia? Oh iya, pintar. Sekarang kita mau gosok pakai amplas kasar ya, nomor 400. Kita gosokkan ke sini hingga permukaan karatnya hilang. Bukan karus. Yang karus itu bunda. Oh iya, udah kasih rinso sabun. Sambil nunggu kering, catnya digoncang-goncang dulu ya. Kalau dicat lalu dijepur di tempat yang panas agar cepat keringnya maksimal.
kering, baru kita cat pakai cat warna hitam dop dari Bilox. Setelah kering, kita akan rakit kembali. Oke, sudah terpasang. Sekarang nanti kita lihat tahan berapa lama kah ini ya. Semoga ini bisa tahan lebih awet. Oke, segitu dulu. Jangan lupa di like, di komen. Bagi yang punya pengalaman untuk ngecat knalpot, silahkan di komen ya. Sampai ketemu lagi. Halo. Halo.